Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ni saya nak review beberapa minyak wangi daripada Eco Shop. So Eco Shop kalau korang nak tahu ada lebih daripada 20 minyak wangi. Banyak gila, okay. So saya beli 8, saya beli 8 dulu untuk saya review. Ada yang cakap bau minyak wangi Eco Shop ni tak tahan lama lah, since harga dia sangat-sangat murah, RM2.10. So kita reapply, kalau dah habis kita belilah lagi, murah kan. So jom tengok saya review minyak wangi yang ni dulu. Okay, saya dah susun, so kita review ikut turn lah. Ni macam ni kotak dia. Kita selalu tunjuk dulu kotak dia. Okay, ni yang the first one, kotak dia macam ni. Sekejap macam nak buka ni. Okay, dia ada yang ada plastik dan ada yang just dia gum sahaja. So jom kita tengok the first one. Okay, yang first ni nama dia apa? Okay, kesemua ni adalah daripada Verona eh. So yang ni lah Verona Gold Edition. Oh wow, tengok ni botol dia. Ada apa-apa tak? Oh, dia ada tulis lah. Ni comel botol dia. Saya suka botol dia. Botol dia comel. Macam easy to carry kalau nak letak dalam handbag, dan dia ada lock. Okay, mana muncung dia. So, jom saya test sikit eh. Wanginya. Lembut bau dia. Bau dia lembut, sedap. Bau dia kan macam bau perfume mahal-mahal, korang tahu tak? Tapi saya suka sebab dia ada lock. Dan ini ialah 15ml eh. Dan dia punya ni kan, isi kandungan dia ni semua lain-lain tau, walaupun harga dia sama. Wangi. Yang ni wangi. Lembut. Okay, next kita try yang ni pula. Ni adalah Verona 3. So, jom. Apa ni? Susah pula nak buka dia punya. Dia punya ni. Okay, botol dia begini. Sama juga, dia ada lock. Okay, botol dia macam ni. Botol dia memang comel. Comel sangat. So, jom kita test yang ni pula. Ini 15ml juga. Yang ni pun sedap. Saya suka bau dia. Bau dia lebih kurang bau yang macam tadi, lembut. Saya suka sebab bau dia, tak ni sangat. Yes, bau dia lembut. Siapa yang sukakan bau-bau yang lembut, yang tak menyengat ni, sesuai lah. And next one adalah yang ni. Yang ni, dia ada plastik lah. So, box dia begini. La Verona Rose. Okay, kotak dia macam ni. Dia ada apa? Ada plastik lah dekat atas dia. Nak pelah tak? Tak bawa mungkin. Okay, botol dia begini. Ni botol dia. Saya ni sebenarnya excited tengok botol. Botol dia macam ni. Botol dia comel. Okay, mana muncung dia? Kita test yang ni pula. Oh, kalau yang ni kan, dia macam bau sirap lah. Dia macam sedikit masam. Macam bau sirap pun ada. Yelah sebab dia rose kan. Yang ni saya kurang sikit lah. Okay, ini pula 7. So far saya suka yang 2 first tadi tu. So ini 7. Kotak dia begini. Ada lock juga dekat dalam dia. Okay, begini botolnya. 7 warna purple. Jom. Bau dia menyengat lah. Tak berapa sangat. Saya rasa bau dia macam sedikit kuat. Tapi ni suka bau yang, saya suka bau yang lembut-lembut. So next kita try yang ni pula. See You Woman. Yang ni ialah 30ml. Kamu pada pilih. Harga sama je. Tapi tak kisah pun. Ada harga sama kan. Beli je lah. You know. Okay, ni botol dia begini.
Saya sukalah botol dia. Botol dia kelas. Okay. Yang dia punya pump ni is plastik lah. Mana ni? Nampak hala kat buku pula. Eh, sedapnya. Yang ni saya suka. Saya suka bau dia. Saya tak pandai nak describe bau. Tapi saya akan cuba describe seboleh mungkin. Yang ni bau dia. Saya nak cakap ya. Bau dia tidak lembut dan tidak keras. Dia macam tengah-tengah. Tapi yang ni memang sedap bau dia. Okay, next one. Saya cuba yang ni. Ni adalah Lisa. Tapi saya tak pasti. Lisa ni memang banyak betul. Saya pernah beli Lisa yang kecil tau. Yang kecil tu memang wangi. Yang warna pink. Botol kecil tu kan. Yang macam ni juga lah. Tapi dia botol kecil. Warna pink. Memang wangi. Siapa suka guna Lisa? Very not. Ni lawanya betul. Ni sukanya aku botol dia. Botol dia lawa. Ha, botol dia. Botol dia lawa. Botol dia kelas kau macam. Macam botol perfume mahal-mahal. Kita try Lisa. Hopefully tak. Tak campur dengan bau dia. Ah, sedap. Okay. Ni memang lembut, sedap. Macam bau macam bau bunga. Sedap. Lisa yang kotak-kotak kuning ni eh. Okay, next one. Saya akan try Verona Coco Lucy. Verona Coco Lucy. Berbaloi tau try. Nanti saya nak try lagi lah. Saya nak try yang lain pula. Sebab harga dia murah. Okay, ni botol dia. Cantik lah botol dia. Botol dia cantik. Ni adalah Coco Lucy. Tak ada bau. Try dulu. Ah, ni macam. Ni saya tak berapa sangat lah bau dia. Bau dia macam kuat. Kuat juga. Menyengat. Menyengat sikit bau dia. Tapi saya rasa ni. Dengan ni lebih kurang. Bau dia macam menyengat sikit. So itu dah Coco Lucy. Then the next one ialah ini dia. Lisa juga. So Lisa kali ni saya ambil dua lah. Lisa yang kuning tu dengan yang ni. Ha, ini dia orang review cakap wangi yang ni. Ha, macam ni lah comelnya dia punya ni. Ha, ni Lisa yang ni. Try yang ni, okay. Tapi botol dia memang A+ semuanya. Yes. Wangi gila. Wangi sangat. Yang ni memang wangi. Yang ni wangi, lembut, wangi macam bau bunga. Yang ni wangi. Yang the best antara banyak-banyak ni kan. Ni. Ini. Ini. Ah, ini. Yang ni sorry lah. Saya ingatkan bau dia macam bau bunga. Tapi biasalah kalau rose mesti bau dia macam tu lah kan. Dah mai dah. Dia jual gas pula. Okay. So, itu sajalah review saya kali ni untuk perfume daripada Eco. Daripada Eco Shop. So, korang nak tak saya try lagi perfume yang lain? Nanti saya beli lagi yang lain. Okay? So, terima kasih kepada mereka yang menonton video ni. Sampai habis. Kita jumpa lagi di video yang lain pula. Bye-bye. Assalamualaikum.